Halo teman-teman, pada konten kali ini saya ingin berbagi tips cara menambah berat badan buat kalian yang sangat kurus, yang susah sekali menambah berat badan. Dulu saya sangat susah sekali menambah berat badan. Berbagai macam cara saya lakukan buat menambah berat badan tapi nggak ada hasil sebelum saya menggunakan cara ini. Jadi cara yang saya akan tunjukkan ke kalian ini itu alami dan tidak ada efek samping sama sekali, dan dijamin berat badan kalian pasti akan menambah. Saya memakai cara itu kira 1 bulan naiknya itu sangat drastis sekali, tapi ya harus tekun. Kemarin berat badan saya 54 kg, tinggi badan 176. Nah, kalau kalian lihat itu sangat kurus sekali. Bisa kalian lihat saya dulu seperti apa, sangat kurus. Nah, jadi buat kalian yang susah sekali menambah berat badan, cara ini sangat bagus buat kalian dan dijamin aman, dan pasti kalian akan menambah berat badan dan massa otot kalian. Oke, langsung saja caranya. Jadi cara pertama itu cukup simple buat kalian. Jadi yaitu kalian cukup makan banyak. Jadi makanan kalian itu diperbanyak porsinya. Ya, 7 kali dalam sehari. Gila enggak? Ya, kalau mau menambah berat badan itu harus ada usaha, teman-teman. Kalau enggak ada usaha ya enggak akan ada hasil. Dan kedua, makanannya itu harus mengandung kalori yang besar. Karena kalau mau nambah berat badan itu makanannya harus berkalori, teman-teman. Itu penting sekali. Nah, contohnya kemarin saya mengkonsumsi telur dan pisang. Itu makanan rutin hari-hari saya saat 1 bulan penambahan berat badan itu. Jadi caranya itu pagi saya makan 3 butir telur, tengah hari 3 butir telur, malam 3 butir telur, dan diselingi dengan makan pisang. Dan jangan makanan yang sia-sia, seperti tidak mengandung banyak kalori itu sia-sia saja. Cuma kalian kenyang tapi gak ada kalorinya, gak akan menambah banyak di tubuh kalian, berat badan. Kadang-kadang ada juga dari teman-teman kan yang selera makan kurang, gak nafsu makan. Gimana cara mengatasi, teman-teman? Nah, kalian harus merangsang hormon kalian. Jadi cara ketiga itu supaya menambah nafsu makan itu dengan mengangkat beban. Bukan beban hidup ya, tapi beban, ya benar-benar beban. Nah, fitness olahraga, kalian mengangkat dumbbell, kalian latih otot-otot kalian biar juga bukan lemak yang di tubuh kalian, tapi otot, benar-benar otot. Tapi jangan terlalu banyak itu. Diatur, karena posisi kalian itu kan masih kurus. Jadi kira 25 menit, 30 menit lah palingan lo. Jangan melakukan kardio. Kardio itu sangat banyak membakar kalori. Nah, itu bukannya membuat kalian menjadi nambah berat badan atau mengisi, tapi malah membuat kalian semakin kurus. Apa itu kardio? Contohnya bersepeda, lari. Nah, itu tuh membuat, kalau orang ingin melangsingkan badan itu bagus itu, karena itu banyak sekali membakar kalori di dalam tubuh kalian. Cara keempat, kalian cukup istirahat. Karena tubuh kalian itu butuh istirahat. Jadi jangan melakukan begadang lagi lah buat teman-teman yang, apalagi anak gamers yang hobi main game itu suka begadang. Itu akan memakan tubuh kalian juga. Begadang boleh, tapi ada gunanya. Jadi kalau mau nambah berat badan sih, kalau mau begadang itu kalian sediakan makan, cemil-cemilan gitu. Itu mungkin bagus, tapi kalau bisa jangan begadang, karena tubuh kalian atau otot kalian setelah olahraga itu membutuh apa namanya, maksudnya repair, perbaikan gitulah, perbaikan massa otot. Nah, mungkin itu saja caranya buat teman-teman yang ingin nambah berat badan. Yang jelas intinya kalian banyak makan makanan yang berkalori, 7 kali dalam sehari. Itu yang paling intinya. Dan jangan lupa olahraga biar sehat buat menambah
nafsu makan kalian juga, yang mana teman-teman yang kurang nafsu makan. Oke, salam. Semoga acara ini berhasil karena sudah saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Yuk, teman-teman.